Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, what's up? Selamat datang lagi, comeback kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita lanjut lagi di GTA DYOM nya ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal disambut oleh Ucok. Oke semuanya, selamat datang di DYOM. Dan jangan lupa di bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok like-nya sampai juga terlike. Dan bagi kalian yang belum subscribe, langsung saja di subscribe. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram Miriam, langsung saja di follow ya. Terima kasih. Oke, kawan-kawan semuanya, apabila kalian suka gua opening seperti ini dan gua kembali seperti dulu kembali, silahkan komen di bawah, bang bagus seperti ini bang, atau kalian lebih suka gua seperti biasanya, minggu-minggu akhir-akhir minggu ini gua upload seperti itu pembawaannya gitu ya. Jadi bagi kalian yang suka seperti dulu atau seperti sekarang, silahkan tulis di komen di bawah sebanyak-banyaknya ya, jadi gua bisa lanjutin lagi gua seperti dulu kembali gitu ya kawan-kawan semuanya. Oke, pada hari ini kita bakal mainkan misi Ucok kembali. Dan ini gua juga pembawaannya nanti di dalam beda ya, jadi mungkin ada suara Ucoknya tersendiri, ada gua sendiri gitu ya, bakal gua jadiin nanti seperti itu ya. Di Ucok diserang teroris nih, waduh mampus nih si Ucok, kenapa juga tapi kesian si Ucok ya. Oke, jadi kita langsung saja play misinya. Kenapa jadi sampai diserang gitu ya kan? Jadi kita harus tahu sebabnya dulu nih, siapa yang salah gitu kan. Pada suatu hari, enjoy the game. Terima kasih telah memainkan DOM saya. Oke. Kampung Ucok sedang diserang oleh teroris. Wadaw. Itu coy, banyak banget itu ya. Udah siap perang kayak gitu mereka. Dan ia menelpon tim Densus dan TNI. Mantap cok. Itu adalah keputusan yang terbaik ya, memanggil orang yang berwajib gitu kan. Halo, ini kami polisi. Iya, ada apa? Tolong cepat panggil tim Densus dan TNI, karena ada penyerangan di wilayah kampung halaman Ucok. Oh, kami akan kesana sekarang. Naiki mobilmu dan pergi ke kampung halaman Ucok. Oke, tadi si Ucok nelpon tim polisi dan polisinya langsung gaskan di sini ya kawan-kawan. Oke, kita langsung naik di sini ya, karena si Ucok ini sangat genting ya. Dan by the way, ini kenapa ini nggak ngerender ini ya? Ini nggak ngerender. Oh, ini gue sambil download GTA 5 nih ya kawan-kawan. Ini kok para TNI-nya nggak masuk nih, harus kita sadarin dulu mereka ya. Ini by the way, gue udah download GTA 5 ya kawan-kawan semuanya. Jadi bagi kalian yang suka gue lanjutin GTA 5-nya, silahkan like di bawah ya. Nih, mohon maaf nih, nggak ngerender nih. Oh, aduh. Ini soalnya gue lagi download GTA 5 sambil ya. Soalnya GTA 5 77 GB boy. Jadi gue sambil download lah ya. Oke, kita langsung berangkat saja ke sana ya, ke rumah Ucok. Atau bentar deh, gue open dulu ya. Gue pause sebentar deh. Oke, kita kembali lagi di sini ya kawan-kawan semuanya. Dan ini GTA-nya sudah gue pause tadi ya. Itu nggak download lagi, tapi masih seperti ini. Ini mungkin GTA-nya nih kampret ya kan. Ya bodo amat lah ya, kita langsung saja menuju ke sana. Mungkin masih dalam keadaan render di sini ya. Masih kita tunggu saja ya kawan-kawan. Oke nih, kita bakal menolong nih ya kan. Kita TNI gitu ya kan. Lah, ini kok mantok nggak bisa belok kanan? Ada orang kah? Oke, kita langsung saja jalan di sini ya. Lo kok ngebug kayak gini ya kawan-kawan. Kan ini mod, nggak pakai modnya. Ini GTA-nya ini bersih gitu loh ya. Jadi gua nggak tahu. Semoga saja di sini kita bisa berhasil menyelamatkan teroris. Salah ya, nyelamatin Ucok maksud gua. Nyelamatin Ucok. Ucok. Santai. Oke, jadi kita nih lewat sini nih. Di sini bisa nggak nih? Ini masih ngerender ini loh. Ini nggak tahu ada apa di sini nih. Ada dinding atau apa nih? Keburu diserang si Ucoknya. Anjay, nggak bisa dong lewat sini boy. Yaudah kita lewat sana aja deh ya kawan-kawan. Oke, lewat sini nih belok. Nggak bisa juga. Lewat mana nih? Astaga, ini jembatannya kok. Oke ya kawan-kawan semuanya, dan kita sudah berada di sini ya. Gua ulang tadi GTA-nya masih tetap begini ya kawan-kawan. Ternyata ini mungkin masalahnya ada di mobilnya ini ya. Soalnya mobilnya ini pakai skin juga nih ya kawan-kawan. Nih mobilnya pakai skin, jadi biar bagus kayak gitu menurut gua ya. Dan ternyata mengakibatkan jadi GTA-nya kayak gini ya. Telat ngerendernya kayak gitu. Tuh kan tanahnya nggak ada. Serang! Wah, diserang boy. Wow. Habisi semua teroris. Anjay. Ya sini loh, ha? Mana nih nih? Ayo pak, kita pak, berangkat pak, kita lawan mereka nih. Oke, ini dia nih, lu salah arah kocak. Aduh,
aduh ada polisi juga ingin membantu tapi kita aizakmi saja, nggak usah dibantu gitu kan, kita nih bisa kok ya. Oke, kita di sini memakai senjata yang sangat mantap sekali ini, pelurunya sampai 10.000 anjay. Oh my god he soyam, aduh. Oke, dan kita udah sini senjatanya sudah mantap sekali, sini kita harus menang di sini ya kawan-kawan. Oke, ternyata di atas ini masih ada anjay. Sini loh, nggak bisa ditembak nih. Waduh, nggak bisa ditembak nih. Kayaknya ini ada pagarnya di sini nih. Bagaimana kita masuk kalau pagarnya ada pagar di sini nih? Waduh. Jadi ini lewat mana nih, boy? Please lah ya. Oke, kita udah bisa masuk di sini ya. Aduh, lu berani-beraninya ngajar anak buah gua ya. Sini loh, teroris tamper ini ya. Mana nih? Oh, Ucok. Hati-hati, Ucok. Waduh, Ucok membantu di sini ya. Kita kan membantu Ucok di sini ya kan. Ini kenapa lu? Wow, Big Smoke ini emang jahat ini ya. Waduh, sesuai badannya, gemuk gitu kan. Ternyata darahnya banyak banget gitu. Waduh, mati lu. Ini yang di atas tadi ini. Di atas ini nih. Prihit sekali dia. Waduh, tidak bisa nih. Tidak bisa, kita harus ngelawan yang di sini dulu deh ya. Sini dulu ya. Aduh, reload pak, reload. Waduh, pelurunya sampai 10.000 ini ya. Waduh, mantap sekali. Dan kita lawan ini. Oh, kita tembak di kepala biar cepat ya. Oke, mantap sekali. Tinggal satu di sini, boy. Oke, kita bakal ke atas dulu menggunakan roket, man. Oke, ini dia. Mana dia? Mama mia, Lozatos. Sini loh, ha? Aduh, nggak mati-mati dia, coy. Sini loh, ha? Nah, gua tembak nih. Oke, kita bakal keluar ya. Kita pakai senjata ini kembali. Sini loh, ha? Mati kagak. Akhirnya kita bisa menang di sini ya, kawan-kawan. Oke, ini bagaimana? Dan teroris lainnya datang. Waduh. Gimana nih kita nih? Waduh, sampai terbang kayak gitu deh. Aduh, serang. Waduh, semuanya bakal menyerang ini ya, kawan-kawan. Teman-temannya juga bakal menyerang. Ini kita berada di atas ini masih. Bagaimana kita turun? Oh my god, salah. Kita nih malah turun di belakang rumahnya. Oke, kita bagaimana kembali ke sana, boy? Rocket Man. Oke, di sini kita bakal melawan semuanya ya, kawan-kawan. Oke, akhirnya ada tanahnya ya di sini. Oke, lepas dulu. Oke, jetpacknya sini lo. Nah, sini lo, ha? Ah, mampus gitu. Ini enggak mati-mati nih orang nih. Kalang. Pakai shield dia nih. Kampret pakai genjutsu kah? Oke, ini lagi satu lagi di sini, Pak. Oke, mantap. Mampus kan. Oke, ternyata sedikit saja ya, satu mobil saja bersambung enggak tuh. Waduh, ini bikin penasaran bagaimana cerita selanjutnya ya kan. Nanti untuk episode selanjutnya gua mobilnya gua lepas aja skinnya ya biar enggak kayak gini ya kawan-kawan semuanya, ini bikin ribet aja nih, enggak bagus jadinya nih, gimana dah. Tunggu part 2-nya. Oke, part 2-nya sudah ada, nanti bakal gua lanjutin lagi besok. Silahkan tinggal di-like video ini, jangan lupa juga vote ya. Kalian lebih suka gaya gua seperti dulu atau sekarang ya kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Riki Rahman.